So Acik baru sampai rumah. I have a little surprise for Ami. Saya tahu barang yang saya beli ini bukanlah barang yang terlalu mahal, tapi barang ini bernilai. Sebab saya rasa saya beli Ami sesuatu yang dia perlu. Have something for you. Kakak beri hadiah. Adira tak mampu tahan air mata. Kami dari kecil tak pernah ada selimut dan cadar sendiri. Baru-baru ini penyanyi Adira Suhaimi baru sahaja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-33. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, kakak kepada Adira iaitu Emma Suhaimi merancang untuk memberi kejutan kepada penyanyi tersebut dengan membeli hadiah istimewa. Saya ada sedikit kejutan untuk Adira. Saya tahu barang yang saya beli ini bukanlah barang yang terlalu mahal, tetapi barang ini bernilai. Saya belikan dia sesuatu yang dia perlu. Adira kelihatan sebak dan mengalirkan air mata ketika membaca ucapan yang ditulis Emma di atas hadiah tersebut. Penyanyi berasal dari negeri di bawah bayu itu kemudian membuka hadiah dan kelihatan teruja apabila menerima cadar daripada Emma. Thank you, I love you. Menurut Emma, dia ada sebab tersendiri mengapa cadar dijadikan hadiah untuk Adira, iaitu ianya adalah memori mereka semasa kecil. Dipendekkan cerita, kami dari kecil tidak pernah ada bilik sendiri. Tidak pernah ada selimut dan cadar sendiri. Simple, set cadar pun boleh buat kami gembira. Cadar yang lawa buat kami tidur lena. Kami mahu Adira tidur dengan nyenyak dan dapat rehat yang cukup. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet turut tersentuh dengan pemberian Emma kepada Adira. Dalam masa yang sama mereka juga gembira melihat keakraban adik-beradik itu. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.